So, kita boleh gunakan formula ni kalau kita ada n itu adalah negative integer atau n itu rational number. Ingat lagi rational number tu apa? We can write the number in the form of in fraction form lah. Nombor dalam bentuk pecahan ataupun n kita ni adalah negative integer. Okay, tapi dengan syarat kalau kita nak guna formula ni, depan ni mesti satu. Kalau sebelum ni, expansion yang sebelum ni, depan ni adalah A. A ni boleh jadi apa-apa, B ni pun boleh jadi apa-apa. Tapi dalam kes untuk formula ini, depan dia ni wajib, wajib satu. Tak boleh nombor lain, mesti satu. Tapi X ni boleh jadi anything in terms of X lah. X over 2 boleh, 2X boleh, 3X boleh, X per 4 boleh, 4 per X boleh. Okay, so ini adalah contoh dia. Dan ini adalah dia punya formula. Formula dia ni sebenarnya sama je. Okay, kita ada satu kuasa N kat sini. Tapi kita tak tulislah satu kuasa N. Sebab satu kuasa apa-apa pun satu kan. And then X power of 0. Kalau berasa ni X power of 1. Ni X power of 2. X power of 3. X power of 4 dan seterusnya. Okay, power of X bertambah. Tapi power of 1 tu berkurang. 1 to the power of N. 1 to the power of N minus 1. 1 to the power of N minus 2. Tapi kita tak tulislah 1 to the power of N minus 1. Sebab satu kuasa apa-apa pun satu juga. Okay, tapi kita akan nampaklah dekat sini. Tapi kita nampaklah dekat sini dia adalah power dia tu bertambah. X kuasa 1, X kuasa 2, X kuasa 3 dan seterusnya. Okay, ini kita punya X. Dan apa yang membezakan dia dengan Pascal triangle dengan binomial expansion lagi satu tu adalah dia punya coefficient. So ni coefficient dia. Coefficient dia. Kenapa kita guna yang ni pula? Masa dalam binomial expansion yang pertama ni, ini kita panggil sebagai NC1. NC1. Tapi kenapa dalam soalan ni kita tak pakai NC1? Sebab tak boleh. Sebabnya katalah nombor negatif. Nombor negatif. Kita ada 1 tambah X to the power of negative 3 contohnya. Okay, masa nak cari coefficient ni, awak tekanlah negative 3 C1. Awak cuba tekan calculator negative 3 C1 tak boleh. Match error. Sebab tu kita tak boleh guna NCR. Kita tak boleh, kalau awak tak nampak, ni saya tunjuk. Kita tak boleh guna ini, yang warna hijau ni. Kita tak boleh guna ni. Untuk expansion kalau N dia negatif. And dia negatif ataupun dalam bentuk fraction tak boleh guna ni sebab calculator tak boleh baca. Tak boleh nak baca. So kita tukar dia dengan n, n minus 1 over 2 factorial. Yang seterusnya n, n minus 1, n minus 2 over 3 factorial dan seterusnya. Okay. Dan bila soalan macam ni juga, dia akan tanya the value of x, the range for x for the expansion to be valid. So ni soalan ni satu ataupun dua markah lah selalunya. Okay, kalau X kita X, so X tu dia macam ni asal dia. Dia mesti be less than 1. Modulus X must be less than 1. So X must be between negative 1 dengan 1. Okay, kalau dekat sini saya ada 3X, 1 plus 2X ke? 2X to the power of negative half macam tu. So X saya sekarang dah jadi 2X. So 2X must be between 1 dengan 1. So 2x must be between negative 1 dengan 1. So kita tak nak 2x, kita nak x saja. So kita modify lah dia. 2 boleh buat pergi sebelah, dia jadi negative 1 per 2. Dekat sini dia jadi 1 per 2 macam tu. So x adalah di antara negative 1 per 2 dengan 1 per 2. Okay, ni adalah value of x yang valid bagi expansion ni. Okay, yang ni value of x yang valid bagi expansion ni. Kita ikut x kita apa. Kalau x kita x, X lah between negative 1 dengan 1. Kalau X kita tu adalah 2X, 2X lah di antara negative 1 dengan 1. Okay, saya tahu mungkin ada yang tak nampak, tak apa. Sebab ini baru dia punya explanation. So kita tengok contoh. Okay, boleh tak kita buat satu contoh? Example 8. Okay, semua orang? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Okay, so kita kata soalan ni dia cakap expand 1 over 1 minus x. Okay, kita tak boleh expand dia sebab dia berada dekat bawah. Selalunya kita mana ada 1 over kan? So macam mana kita nak expand dia? Kita kena jadikan dia dekat atas. So 1 over kita ada 1 over 1 minus 5x squared equals to 1 minus 5x to the power of negative 2. Macam tu. Okay, yang ni lah yang kita kena expand.
Okay, kalau perasan, kuasa dia adalah negatif 2. So, kita tak boleh pakai formula yang pertama tu. Kalau awak nak cuba pakai formula yang pertama tu pun memang tak boleh. Sebab kalkulator tak boleh baca negatif 2C1, negatif 2C2, negatif 2C3. Dia tak boleh baca. Dia match error. So, kenapa abang? Ada apa? Ada ayam. Okay. So, kita nampak dekat sini N kita adalah negatif 2. Okay, yang ni mesti satu. Saya kata tadi wajib satu kan kat depan dia. So dia dah mematuhilah untuk kita pakai kriteria dia tu. Dan X kita adalah negatif 5X. X kita adalah negatif 5X. Okay, so kita akan masukkan dia dekat dalam formula binomial expansion tadi. Tengok balik formula dia. Kalau awak biasalah first time buat mesti kita akan tak ingat lagi formula dia. Okay, formula dia akan start dengan satu. Wajib satu. Satu. So, tulislah satu. Plus NX. N adalah negatif 2. X kita adalah negatif 5X. Okay, plus kita tengok lagi dia punya formula. Apa seterusnya formula dia? N darab N minus 1 over 2 factorial. N kita which is negatif 2 darab dengan N minus 1. Negatif 2 tolak 1, negatif 3 over 2 factorial. Okay. Dan X kita akan jadi kuasa 2. Nampak kat sini, X kita adalah kuasa 2. Ni kita punya koefisien yang kita cari tadi. N, N minus 1 over 2 factorial. Okay. Dan dia suruh expand sampai kuasa 3. So, ni baru kuasa 2. So, kuasa 3 kita kena buat lagi lah. N which is negative 2, n kita negative 2, n minus 1, negative 3, n minus 2, negative 4 over 3 factorial. Ni memang formula dia. Ini memang formula dia. X which is negative 5x cube plus dot dot dot. Kena buat plus dot 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 dot. Walaupun ini adalah, walaupun dia suruh expand sampai x kuasa 3 je, we have to expand sampai kuasa 3. Tapi kena letaklah tambah dot 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 dot. Maksudnya kita punya expansion ni masih lagi masih lagi ada. Tapi kita tak tulis sebab kita nak sampai X kuasa 3 sahaja. So apa next step kita buat? Macam biasalah kita simplify je balik dekat sini. Sebenarnya kita ada 1 plus negatif 2 darab negatif 5 dapat 10. X. Lepas tu yang ni pun awak tekanlah kalkulator. Negatif 2 darab negatif 3. Okay, bahagi dengan 2 faktorial darab dengan 25. So, berapa tu? Negatif 2 darab negatif 3 bahagi 2 faktorial. Kita dapat 6 bahagi 2 faktorial which is 3 darabkan dengan 25. X squared. Okay, tambah. Okay, yang ni pun kira negatif 2 darab negatif 3 darab negatif 4 bahagi 3 faktorial. Sebenarnya kita ada negatif 24 per 6. Okay, yang ni bila kuasa 3 kita dapat negatif 125 X cube. Saya suka buat satu-satu macam ni. Saya tak suka terus buat semua terus dapat jawapan, tak nak sebab kita takut kita ada careless mistake. Tanda tambah tolak ke, darab dia ke. Okay. So kita dapat 1 plus 10X. Yang ni kita darab dapat 75 X squared. Yang ni kita darab kita dapat plus 500 X cube. Plus dot 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 macam tu. Okay, so inilah jawapan kita. Expansion kita. And then ini baru yang first part dia suruh expand. Dia soalan tu ada lagi second part dia kata state the value of X for which the expansion is valid. So X kita apa tadi? X kita adalah ini. Ini adalah X kita. So dia mesti negative 5x mesti between negative 1 dengan 1. Tak boleh nombor lain. Dia tak kisahlah apa pun nilai x awak, dia mesti di antara negative 1 dengan 1. Tapi ingat, kita tak nak negative 5x, kita nak x sahaja. So saya bawa negative 5 ni pergi sebelah. So dia akan jadi 1 per 5. Negative 1 bahagi negative 5 dapat 1 per 5 lah. Sebab kita bawa tanda tu negatif, kita bawa negative 5 tu, kita bawa pergi bawah tu dia negatif. So tanda akan berubah. So ni X. Negatif 5 ni pun boleh bawa pergi sebelah. Dia akan jadi negatif 1 per 5. Tapi tanda ni berubahlah sebab kita bawa tu nombor negatif. So dia akan jadi
Macam tu. Tapi ini ingat dalam matematik dia tak ada tanda terkangkang macam ni. Maksudnya dia modern-modern tak ada. Dia tak ada dalam matematik. So saya boleh tulis di balik dia sebenarnya adalah negatif 1 per 5 between X dengan 1 per 5. Mana ada kita kita buat matematik negatif, nombor negatif kat belakang kan. Nombor negatif mestilah belah kiri macam tu. So ini adalah jawapan untuk values of X. Values of X for which the expansion is valid. Maksudnya kalau kita nak masukkan apa-apa nilai dalam X ni, value X ni mestilah di antara negatif 1 per 5 sampai 1 per 5 sahaja. Kalau kurang ataupun lebih daripada tu, expansion kita, jawapan dia tu dah tak valid lah untuk nilai X tersebut. Okay, ada apa-apa soalan tak so far? First example ni. Tak. Madam. Ya? Yeah? Yang factorial tu nilai dia berapa? Okay. Masih tak tahu macam mana nak tekan factorial dan calculator kan? Haa. Okay. Cuba tengok. Cita Abang dah tiga. Jaga masa roh Abang. Tukar cerita kakak ya. Okay. Semua nampak tak saya punya calculator? Nampak. Okay. Dan tiga, mana faktorial tu? Nampak tak dekat atas ni? X kuasa negatif satu tu. Okay, kita tak nak kuasa negatif satu. Kita nak faktorial yang atas tu, sebelah logik tu. Tekan shift, tekan dia. X kuasa negatif satu. Nampak lah tiga faktorial. Okay. Okay, so tu cara nak tekan tiga faktorial. Okay, kita ada apa-apa soalan lagi yang tu? Ada apa-apa soalan lagi yang first? Kalau tak ada, kita try buat expansion yang kedua pula. Okey, boleh ke? Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Nanti awak nak try buat ni soalan dalam konsep practice. Okey, soalan yang kedua dia kata expand 4 plus x to the power of half. Set ni maksudnya to the power of half lah kan. Okay, kita tak boleh expand sebab ini kuasa 1 per 2 kita tak boleh expand guna yang pertama, yang formula yang pertama. Kita kena guna formula yang kedua untuk untuk n rational number ataupun negative integer. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita expand dia menggunakan formula yang kedua tadi. Tapi boleh ke terus expand? Kakak tak. Duduk sini. Kenapa tak boleh? Sebab depan dia bukan satu. Very good. Depan dia bukan satu. Depan dia mesti satu baru kita boleh guna formula tadi. So apa yang kita nak buat adalah kita kena factorize dulu 4 tu. So bila kita factorize 4, dalam ni tinggal 1. 4 bagi 4, 1. Okay, dan seterusnya bila kita factorize 4 juga, x per 4. Okay, tapi ingat tadi dia semua ni ada kuasa 1 per 2. So janganlah kita dah keluarkan 4, lepas tu suka hati je kita abaikan kuasa 1 per 2 ni. Tak boleh. Kuasa 1 per 2 ni adalah masih lagi milik semua. Okay, yang kita modify tu kita cuma dalam ni kita keluarkan 4. Tapi dalam dia jadi satu. Okay, kalau nak tengok betul ke tak, kita darab balik dalam. 4 darab 1, 4. 4 darab x per 4 dapat x. So, sama juga dengan macam ni. Cuma kita keluarkan 4 tadi. Okay, tapi ingat kuasa 1 per 2 ni adalah milik semua. Dan kita boleh pecahkan dia jadi 4 kuasa 1 per 2. 1 tambah x per 4 kuasa 1 per 2. Macam tu. So sebenarnya yang kita nak expand menggunakan binomial expansion adalah yang dalam bracket ni lah. Ini. This one yang kita nak expand dia. Okay, so kita pun expand lah dia. Kita dah dapat 1 dekat depan. So kita boleh gunakan formula tadi. Formula tu kata apa? Formula tu kata mesti start dengan 1. This is the first term. Okay, second term kita adalah nx. So n kita 1 per 2. X kita berapa? X kita berapa? Ni n. 1 per 4. X. X.
Okay, X per 4 adalah kita punya X. Okay, ni second term. Third term adalah 1 per 2 darab N, darab N minus 1, which is 1 per 2 tolak 1 dapat negatif 1 per 2. Bahagi 2 faktorial. Faktorial. Dan X per 4 kita tadi kuasa kosong, ni kuasa 1, sekarang dia kuasa 2. Okay, tambah 1 per 2 darab negatif 1 per 2 darab negatif 3 per 2 over 3 faktorial. Okay, X per 4 kuasa 3 plus dot 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 dot. Kenapa saya berhenti sampai kuasa 3? Sebab soalan kata up to sampai term yang ada kuasa 3. So, 4 term ni sahajalah. Okay, sekarang kita boleh simplify, which is kita akan dapat 1 plus X over 8 plus, okay, yang ni awak tekanlah kalkulator. 1 per 2 darab negatif 1 per 2 bahagi 2 faktorial dapat berapa. Lepas tu darab dengan 1 per 16 sebab ni. Ni kat sini ada lagi constant kan, ada lagi coefficient dia. 1 per 4 kuasa 2 which is 1 per 16 darabkan dengan yang depan ini. Okay, so yang ni saya terus buatlah. Tolak X squared over 1 to 8. Okay. Plus kita ada X cube. Yang ni saya dah kira. Saya dapat dia punya coefficient 1 over 1024. Okay, dapat macam tu. Okay, tapi ini baru expansion untuk dia. Adakah soalan tanya ini? Tidak. Soalan tanya 4 plus X. 4 plus X which is yang ni lah, semua kena darab dengan 2. So soalan tanya 4 plus X to the power of half. So maksudnya soalan tanya 2 darab 1 tambah X per 4 kuasa 1 per 2. So maksudnya kita kena darab semua expansion kita ni yang belah kanan ni dengan 2. So kita akan dapat 2 tambah X per 4 tolak X squared over 64 tambah X cubed over 512 ni. Semua ni, semua ni saya darabkan dia dengan 2. Kenapa saya darab dengan 2? Sebab left hand side ni pun saya darab dengan 2. So belah kanan ni pun saya kena darab dengan 2 juga. So inilah jawapan dia untuk soalan ini. Expand up to the term X kuasa 3. Okay, ini jawapan dia. Okay, ini baru yang warna hijau ni. Tapi dia ada seterusnya lagi soalan dia. Soalan dia tanya, state the interval for which the expansion is valid. So, apakah dia punya cara untuk buat yang warna oranye tu pula? Yang warna oranye tu sebab kita tengok X kita tadi adalah X per 4 eh. Kita pakai untuk expand tadi adalah X per 4. So, X per 4 must be between negative 1 dengan 1. Ingat kita tak nak X per 4, kita nak X sahaja. So dia mestilah di antara negative 4 dengan 4. So ini adalah jawapan untuk yang kedua. State the interval for which the expansion is valid. So X mestilah di antara negative 4 dengan 4. Soalan ni tak habis lagi. Okay, dia ada pula soalan yang ketiga. Dia kata hence approximate set 7. So soalan yang ketiga ni macam mana nak buat? Kita mesti menggunakan jawapan yang sebelumnya. Kenapa kena menggunakan jawapan yang sebelumnya? Sebab dalam maths bila ada perkataan hence, bila ada perkataan hence, maksudnya kita kena guna jawapan yang sebelumnya. Apakah jawapan yang sebelumnya? Inilah. Yang ni dengan yang ni. Okay, kita kena gunakan dua jawapannya. Okay, saya tulis balik expansion kita tadi. Kita ada 4 plus X to the power of half sama dengan 2 plus X over 4 minus X squared over 64 plus X cubed over 512 plus dot 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 dot. Okay, so ini adalah kita punya expansion hasil jawapan yang first part tadi. Soalan sekarang tanya set 7.
Okey, set 7. Set 7 adalah sama juga dengan 7 kuasa 1 per 2. 7 kuasa 1 per 2. Sekarang ni soalan saya adalah berapa kita boleh substitute dekat sini supaya kita dapat 7? 4 tambah berapa? 4 tambah berapa dapat 7? 3. 4 tambah 3. 4 tambah 3. So dekat sini lah. 4 tambah 3. So kita nak substitute X ni dengan apa? Kita kena substitute. So substitute X sama dengan 3 dekat left hand side dan juga right hand side. Dekat sini bila kita substitute X sama dengan 3, kita akan dapat 7 kuasa 1 per 2. Okay, ni dekat left hand side. Right hand side pun samalah. Kita kena substitute X sebagai 3 juga. So kita akan dapat 2 tambah 3 per 4 tolak 3 kuasa 2 per 64 tambah 3 kuasa 3 per 512. So awak pun menggunakanlah kalkulator yang disayangi tu. Tekan kalkulator tu, plus 3 over 4 minus 9 over 64 plus 27 over 512. You will get 2.6621. Soalan nak apa tadi? Dia kata nak set 7. Oh, dia tak cakap berapa decimal places. So kita boleh tinggalkan jawapan kita dalam 4 decimal places. So ini adalah jawapan untuk 7 kuasa 1 per 2 kan, sama jugalah dengan set 7. Okey, tapi salah kat sini saya gunakan tanda equal. Saya tak boleh guna tanda equal sebab saya dapatkan set 7 tu bukan nilai yang tepat. Dia sebenarnya nilai yang approximate. So saya kena guna approximation lah. Sebab kat sini kita guna expansion. Nak dapatkan 2.6621 ni bukan nilai tepat untuk set 7. Nilai tepat untuk set 7 kita tekanlah calculator. From calculator kita dapat set 7 sama dengan berapa? 2.645. Set 7 sama dengan 2.645. 75, 1311. Tapi kenapa kita dapat 2.6621? Sebab kita memang bukan dapat exact value of set 7. Kita dapat approximation value of set 7. Why? Because we are using the expansion ni. Expansion 2 tambah x per 4 tolak x kuasa 2 per 64 untuk value set 7 ni. Dia memang akan lari sedikit daripada nilai sebenar. Sebab tu kita kata kita approximate sahaja. Okay, dan adakah expansion ni valid? Ya, yeah, valid. Kenapa valid? Sebab bila kita substitute X sama dengan 3, kita tengok tadi. Betul tak X kita between negatif 4 dengan 4? Ada tak 3 ni dalam negatif 4 dengan 4? Ada. So value X yang kita masukkan tadi valid lah. Value X yang kita masukkan ni X sama dengan 3 ni valid. Sebab itulah jawapan kita masih lagi dekat dengan set 7. Macam tu. Okay, soalan bahagian binomial expansion ni memang akan ada 3 part macam ni. First, dia akan suruh kita expand. Lepas dia dah suruh kita expand, dia akan suruh kita state the value for which the interval is valid. Okay, nilai X ni, dan dia suruh kita approximate nilai, sesuatu nilai. So memang akan ada 3 jenis macam tu dan awak mesti faham setiap satu tu macam mana nak jawab. Boleh? Ada soalan yang ni? Hello? Saya cakap sorang-sorang ke? Tidak. Okay, boleh follow? Boleh. Okay, now kita try buat yang seterusnya. Dia kata approximate 1.01 to the power of 8 by using the first four terms in the binomial expansion. Okay, dia suruh ni expand guna binomial expansion. So 1.01 to the power of 8. Selalunya binomial expansion dia mesti ada apa tambah apa kan. So yang ni pun kita kena buatlah apa tambah apa. Sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai 1 plus 0.01 to the power of 8. Which kita punya A sama dengan 1.
B kita sama dengan 0.01 dan N kita sama dengan 8. Okey, untuk expansion ni kita boleh gunakan mana-mana formula. Formula yang integer positif boleh, formula yang integer negatif pun boleh. Integer negatif pun kita boleh guna sebab depan dia 1. So kita boleh guna formula yang kedua tadi. Kalau awak nak guna formula yang pertama pakai AB ni pun boleh, tak ada masalah. Kita akan dapat 1 to the power of 8 plus 8C1. Saya guna formula yang pertama 1 kuasa 7 dan 0.01 kuasa 1. Kat sini 0.01 kuasa 0. So kat sini 0.01 kuasa 1. And then term yang kedua, ketiga, HC2 1 to the power of 6, power untuk 1 akan berkurang. Dan 0.01 kuasa 2 plus, dia suruh buat sampai fourth term. First four term. Ni term 1. Ni term kedua. Ni term ketiga. Okey, ada lagi satu term. 8C3. 1 kuasa 5. 0.01 kuasa 3. So ni adalah term keempat. Plus ... Okey, sebab sepatutnya ada 9 term. Tapi kita buat 4 term sahaja. Right, so kita pun kira ni sebenarnya 1 kuasa apa-apa ni. Kita tak tulis sebab 1 kuasa apa-apa pun 1. Takpelah, tulislah macam tu. Inilah maksud saya tak tulis ni sebab 1 kuasa 7 memang 1. So 8C1, 8 darab dengan 0.01. Sebenarnya kita ada 0.08 kat sini. Gunalah calculator lah. Yang ni 8C2 darab 1 kuasa 6, 1. 0.01 kuasa 2, kita akan dapat 8C2 56. Dapat darab dengan 0.01, kita akan dapat 0.0028. Jangan teka, tekan calculator. Okay, ni 8C3, 6, darab 0.01 kuasa 3, kita akan dapat 0.000. 056. Okay, tambah ... Okay, lepas tu kira lah 1 tambah 0.08, gunalah calculator, awak akan dapat nilai dia 1.082856. Okay, ini adalah approximation 1.01 kuasa 8 menggunakan binomial expansion. Okay, saya tukarlah tanda dia macam ni. Approximation dia Dan kalau awak nak tahu jawapan ni betul ke tak, awak boleh tekan calculator sekarang. 1.01 awak kuasa 8. From calculator dapat berapa? 1.01 kuasa 8 awak akan dapat 1.082856 57. So tak jauh beza dengan yang kita dapat menggunakan expansion ni. Okey, ini jawapan hasil daripada expansion. Ini jawapan hasil daripada calculator, sama. Okey, so kita tahulah jawapan kita ni adalah betul. So maksudnya expansion kita ni adalah betul. Kalau jawapan kita ni lari sangat daripada jawapan calculator, so mestilah ada mana-mana salah daripada expansion ni. Okey, so ini cara kalau dia suruh approximate sesuatu nombor menggunakan binomial expansion. Okay, so boleh kita teruskan? Boleh, madam. Boleh. Seterusnya, kita buat contoh yang kedua terakhir, second last example. The first four term of the expansion 1 minus x to the power of 6. So, expand dulu. So, kita ada 1 minus x to the power of 6. So kita expand, so saya expand lah, saya akan dapat 1 tolak 6x tambah 15x kuasa 2 tolak 20x kuasa 3. Expand ni dia tak susah, awak just ikut formula sahaja. Cumanya bila kelang kabut tu lah yang dia selalu buat careless mistake tu. Sebenarnya bukannya tak reti, dia tak ada istilah cikgu saya tak reti nak expand binomial expansion. Tak ada, bukan istilahnya tak reti. Sebab mesti boleh buat, follow je formula. Yang salah tu, tak dapat jawapan belakang tu sebab mungkin ada salah dekat mana-mana, masa darab ke, masa ni ke. So tunjuk solution kat saya supaya saya boleh bantu awak untuk detect kesalahan kat mana expansion awak tu. So jangan takut untuk bertanya. Alright, and then dia kata hence, kita dah expand.
hence. So bila hence ni maksudnya kena guna jawapan sebelum dia expansion ni lah. Find the value of 0.999 to the power of 6. So dia mesti berkait dengan jawapan sebelumnya. Sebab itulah dia guna perkataan hence. So kita nak cari 0.999 kuasa 6. So kita kena letaklah secara logiknya 0.9999 ni dalam bentuk 1 minus apa. So 1 tolak apa dapat 0.999 ni. Awak tekan je lah kalkulator. 1 tolak 0.999 awak dapat 0.001. So sebenarnya 1 tolak 0.001. 1 minus 0.001 to the power of 6. Awak akan dapat 0.999 kuasa 6. So kita nak substitute nilai apa dekat dalam expansion kita? Kita kena substitute x sama dengan berapa untuk dapatkan 0.999 kuasa 6? 0.001. 0.001. By substitute x sama dengan, kita dapat, okay, belah sini, left hand side. Kita dapat 1 tolak 0.001. Okay, right hand side adalah 1 tolak 6 darab 0.001 tambah 15 darab 0.001 tolak 20 0.001 kuasa 3. Okay, macam ni. Lepas tu tekan sajalah kalkulator. 1 tolak 0.001 kuasa 6 adalah 0.999 kuasa 6. Okay. Of course lah benda yang soalan tu suruh kita cari. And then yang belah sini pula kita tekan sahaja kalkulator. Okay, sekarang saya nak tunjuk cara untuk tekan kalkulator supaya kurang lah careless mistake kawan. Sayang eh bila kita dah expand betul-betul sekali masa substitute nilai tu kita buat salah sebab banyak sangat kosong ke apa. Okay, jom kita tunjuk. Okay, ingat eh, kita nak masukkan 0.001 dekat dalam expansion ni. Okay, tengok saya buat macam mana. Okay, saya ada kalkulator tadi. Saya akan masukkan function itu. Function yang expansion tu lah tadi. 1 minus 6. 6 apa? 6x. So mana nak datang X tu, saya tekan alpha, alpha kat atas ni. Nampak tak ada X warna merah tu kat atas tanda bracket tu, tekan. Keluarlah X kita. Okay, 1 minus 6X plus 15. Okay, alpha lagi. X squared. Okay, apa lagi expansion kita? Minus 20. X cube. So boleh dapat cube kat sini macam tu. Okay, kita nak substitute 0.001 kan. Okay, kita tekan calculate. Calculate, dia tanya X sama dengan berapa. Oh, saya nak masukkan X sama dengan 0.001. Lepas tu dia pun kirakan lah untuk kita. So jawapan dia adalah 0.99401. So jawapan expansion yang kita substitute, jawapan expansion yang kita substitute tadi adalah 0. Sekejap. Kenapa tak keluar pula set punya? Okay. Keluar pun. Okay, jawapan expansion kita tadi berapa yang kalkulator kita tadi bagi? 0.99401. Saya cuma substitute je 0.001. Boleh, tak ada masalah. Awak nak kira manual 1 tolak 6 darab 0.001 tambah. Okay, saya cuma cerita kaedah senang dan mudah dan cepat dan elak careless mistake untuk kita kira ni menggunakan kalkulator. Maksudnya saya masukkan je expansion ni dalam kalkulator.
Lepas tu dia tanya X sama dengan berapa, saya kata X sama dengan 0.001, dia terus bagi jawapan. Tak ada masalah pun kalau awak nak tekan satu-satu ni. Tapi saya kata saya bagi tahu kaedah yang cepat, mudah dan kurang careless mistake untuk kita dapatkan jawapan akhir ni. So inilah jawapan dia. So ini approximate, sekali lagi approximate. So ini adalah jawapan yang kita dapat 0.999 to the power of 6 menggunakan calculator, menggunakan expansion. So kita pun boleh check daripada calculator. Okay, 0.999 kuasa 6 ni sebenarnya jawapannya berapa? 0.99401 juga. So maksudnya jawapan kita ni tak lari daripada jawapan yang sebenar. So betul lah value yang kita masukkan ni. Okay, dan expansion kita pun betul. Sebab kalau expansion kita salah, let's say ada salah tambah tolak kat sini, awak takkan dapat value 0.99401 ni. Takkan dapat. Okay. So expansion kita betul. So that's why lah value yang kita dapat tu pun betul. Okay, last untuk hari ni. Boleh lagi ke semua orang? Boleh, madam. Okay. Saya dah try buat slow-slow satu-satu supaya nanti awak boleh try sendirilah buat dalam exercise. Okay, soalan ni kata expand 1 minus x to the power of negative half up to term x cube. So saya pun expand. Okay, jawab satu-satu. Jangan gelabah-gelabah nak baca hands terus ni, tak. Bila awak nampak je hands, tak apa. Buat je dulu soalan sebelum dia sebab kita mesti akan pakai jawapan ni untuk jawab soalan hands ni. Okay, saya pun expand. Okay, expand ni saya tunjuklah. Kita ada n sama dengan negatif 1/2. Depan ni dah betul 1. So kita boleh terus expand nx. So kita ada negatif 1/2. X kita adalah negatif x. Okay. Jangan anggap x ni, oh ni x lah betul x. Tak, ni adalah negatif x. Okay. Tambah negatif 1/2. N minus 1. N minus 1. Negatif 1/2 tolak 1 dapat negatif 3/2. Over 2 factorial. X kita negatif X, tadi kuasa 1, sekarang kuasa 2, plus negatif 1/2, and n minus 1 negatif 3/2, n minus 2 negatif 5/2, over 3 factorial dengan kat sini negatif X cube plus ... Okay, sebab dia nak sampai X kuasa 3 je kan, so boleh buat plus ... lah. Alright, so this one sebenarnya saya dapat 1 plus x/2 plus, saya pun kira ni, and then ni negatif kuasa 2, kita akan dapat positif 3/8 x² plus. Okay, yang ni pun kira dapat negatif, yang ni negatif 1 kuasa 3 dapat negatif juga, negatif-negatif jumpa positif, kita dapat 5/16 x³ plus ... Okay, ini adalah 1 tolak x to the power of negative half. Okay, dia dah selesai bahagian pertama expand. Bahagian kedua, hence, obtain approximation for set 10. Dia suruh kita cari set 10. Correct to 4 decimal places by substituting x equals to 1/10. Okay, soalan atas tadi, kita cari, kita nak kena substitute apa untuk dapatkan 0.999 kuasa 6. Kita substitute X sama dengan 0.1. Kita cari. Tapi soalan ni dia dah siap-siap cakap dah suruh substitute nilai apa. Kita substitute sahajalah. Okay, substitute. So kita pun ikut je lah dia suruh substitute. Ha, kita pun substitute. Substitute apa? Dia kata substitute X sama dengan 1/10. Okay, ingat bila kita substitute mesti substitute dekat left hand side dan juga right hand side. Jangan awak suka hati je buat dekat left hand side, right hand side ni kita tak, ataupun buat kat right hand side je, left hand side ni awak biarkan dia terkontang-kanting begitu, tak. Okay, bila kita substitute 1/10, mesti substitute dekat kedua-dua belah. So sebenarnya kita ada 1 minus 1/10 to the power of negative half. Okay, ni baru left hand side. Okay, right hand side dia kita ada 1 plus 1/10/2 plus 3/8 1/10² plus 5/16 1/10³ plus ... Okay, boleh guna kaedah tadi, masukkan expansion ni dalam calculator. Lepas tu dia akan tanya X sama dengan berapa. Kita pun cakap, oh X sama dengan 1/10. Lepas tu calculator kita pun bagilah jawapan 3373 over
3 2 0 0 macam tu. Ini belah kanan, ini belah kanan. Belah kiri kita kena tulislah dia. 1 tolak 1 per 10. 1 minus 1 over 10 is what? 1 minus 1 over 10. Your calculator akan bagi. Okay, jangan terus kira 1 tolak 1 per 10 kuasa negatif 1 per 2. Jangan, jangan. Sebab kita kena modify nanti belah kiri ni sebab kita nak set 10. Okay, ini adalah 9 per 10 kuasa negatif 1 per 2. Okay, soalan bukannya nak negatif, dia bukan nak 9 per 10 kuasa negatif 1 per 2. Soalan tanya kita set 10. So kita kena modify belah kiri ni. Macam mana nak modify belah kiri? Kita tengok macam mana nak jadikan dia kuasa ni positif. So terbalikkan je lah. Kita akan dapat sebenarnya 10 per 9 kuasa 1 per 2 sama dengan 3373 per 3200. Kenapa saya guna pecahan? Sebab saya tak nak guna perpuluhan. Sebab kalau saya guna perpuluhan, saya kena ambil decimal dia banyak. Sebab calculator boleh bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Kita tulis je pecahan dulu. Nanti jawapan akhir baru kita ambil perpuluhan sebab soalan kata correct to four decimal places. Okey, kita tak sampai lagi jawapan akhir sebab soalan nak set 10. Okey, yang ni kan boleh asingkan 10 kuasa 1 per 2 bahagi 9 kuasa 1 per 2. Dia sebenarnya set 10 bahagi set 9 sama dengan 3373 per 3200 macam tu. Set 10 bahagi set 9. Set 9 ni adalah sama juga dengan 3. So kita punya matlamat asal soalan ni kita kita nak set 10 sama dengan apa? Kita nak set 10 sama dengan apa? Soalan tu suruh tanya kan? So set 10 adalah 3373 per 3200 ni daraplah dengan 3. Okay, so dapatlah jawapan set 10 sama dengan 3.1622. Correct to 4 decimal places. Okay, lagi sekali ini semua adalah approximation. Kenapa ini semua adalah approximation? Sebab kita menggunakan expansion yang ni. T1, T2, T3, T4. Kita gunakan expansion ni sampai T4 saja. Dia ada lagi. Kita tak guna semua expansion tu. Sebab itulah kita tak dapat nilai yang tepat. Kita dapat nilai yang approximate saja. So lagi sekali macam mana kita nak tahu jawapan kita betul ke salah, kita tekanlah calculator. Set 10. Set 10 adalah 3.1623. Tapi kita dapat 3.1622. Dah cukup baik dah tu. Dia dah hampirlah dengan jawapan yang sebenar. So betul lah expansion yang kita buat dan betul lah jawapan yang kita masukkan ini. Okay, dah dapat set 10. So beza dengan soalan tadi. Soalan tadi kita substitute je lah nilai untuk kita dapatkan 0.99 kuasa 6. Tapi soalan yang ni dia dah siap-siap cakap suruh substitute apa. Kita ikut je soalan tu. Dia suruh substitute 1 per 10. Kita pun substitute 1 per 10. Tapi tak berhenti sampai sini. Sebab soalan bukannya nak 9 per 10 kuasa negatif 1 per 2. Soalan nak set 10. So kita kena modify belah kiri ni supaya kita dapat set 10. So bila kita modify, kita nampak oh sebenarnya untuk dapatkan set 10, 3 ni kena bawa pergi belah kanan. So dapat je lah set 10 yang kita nak. Okay, dengan syarat awak mesti substitute lah tadi dekat kedua-dua belah. Kalau tak, awak tak nampak. Kalau awak substitute dekat belah kanan je, awak tak nampak sebenarnya set 10 kita ni adalah modified dengan cara ni. Okay, dah habis. Itu sahaja topik 3. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Tak ada. Esok kita nak discuss soalan-soalan yang saya dah bagi untuk topik 3, which is soalan 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22. Okay, 7, 8, 9, 11, 12, 13 tu saya rasa semua orang pun in progress tengah buat sebab saya baru je suruh buat hari tu kan lepas lecture. 7, 8, 9, 11, 12, 13. Tapi 19, 20, 21, 22, 3, 4 dengan 6 tu sepatutnya semua orang dah buat lah sebab saya dah bagi last week kan untuk buat. Okay, esok boleh tanya mana-mana yang tak sempat nak tanya saya dalam Telegram tu, esok boleh tanya eh. Okay, dan boleh sambung, tolong buat soalan nombor
23. Dua puluh lima dan dua puluh enam. So, tiga soalan tu. Okay. H5P3, saya nak jumpa esok. Esok kita akan ada meet macam biasa untuk discuss lah soalan tutorial topik tiga ni. Sebelum kita masuk topik empat minggu depan. So esok boleh tanya je saya apa-apa soalan tentang topik tiga ni ya. Okay, Meda. Okay, so okay, jangan lupa isi Google Form kehadiran untuk hari ni. Dan kita